Saya minta masukan Gus, hubungannya antara wayang ya dengan kepedulian bumi, harus ada wayang berikut gimana Gus? Wayang lebih tua dari les bumi, sehingga karena usianya lebih tua, ya harus dihormati. Cikal bakal bibit kawin. Ada perbedaan enggak antara wayang model jenengan yang juga pengurus les bumi dengan wayang yang umumnya? Ada enggak? Wayang kalau dalang itu tidak sowan kiai, tidak mondok. Ya. Intinya gini, dalang yang mondok atau dalang yang diajar atau dibimbing, diasuh oleh kiai, itu pasti akan beda tentang apa yang disampaikan dengan materi yang disampaikan dengan dalang yang tidak dibimbing atau diajar sama kiai. Tentunya kalau dibimbing kiai, diajar oleh kiai, itu nilai-nilai keagamaan lebih ada. Apalagi dan yang penting bukan pelajarannya, lakunya yang penting. Pelajaran itu dilakukan atau tidak. Jadi ada semacam kalau ya ke depan itu mungkin harapannya para dalang-dalang yang notabene juga orang yang masih memiliki jiwa NU. Ya, nah, itu, maksudnya gini, bebas saja asal mereka tahu bahwa NU ini panjinya para ulama Nusantara yang membimbing, yang memberikan nasihat kepada para seniman-seniman di Indonesia. Tentang apa? Tentunya tentang nilai-nilai keagamaan, tasawuf, tata negara, zaman Majapahit, baca sejarah, dan macam-macam, kitab-kitab kuno. Dengan kekayaan literasi itu, dalang wawasannya jembar. Orang yang ngomong ini sinden ayu, gamelan apik kalau wayang apik. Ini materi-materi kebangsaan, dan, materi tentang proxy war, tentang geopolitik, strategi itu didapatkan dari ngaji dan digelombangkan oleh kiai-kiai sepuh, tentunya yang berada di panci Nahdlatul Ulama. Kalau besok yang akan disajikan, yang akan dimainkan besok dalam rangka memeriahkan ini, menceritakan apa? Judulnya apa ya? Ah, judulnya itu selalu mendadak. Mendadak. Siap. Jadi ini belum punya gambaran. Ya mungkin sekitar Mahabharata. Karena anak-anak muda itu dapat bekal nonton wayang dari cerita Mahabharata yang di ANTV. Nah ini sensitif sekarang, pertanyaan terakhir sensitif sekali. Kalau misal menghadirkan panjenengan untuk dalang, kemudian ini atas nama les bumi. Nah, contoh yang paling konkret mungkin Temanggung itu kan kayak embrio dan mungkin tertarik sekali dengan model wayang-wayang ini. Nek ngatur jenengane yo paling piro. Bismillah. La haula wala quwata. Lillahi taala. Duwe karep insyaallah manjada wajada. Amin. Rumah sakit penolaknya. Maka orang ini tidak punya uang. Tinggal berapa hari lagi beliau itu meninggal. Saking pusingnya, dia dikasih bebasan tepuk tangan selama 3 bulan. Tepuk tangan terus, tepuk tangan. Ini sebuah upaya seorang yang tadi sudah dihitung, diprediksi oleh dokter tidak lama lagi meninggal, tepuk tangan terus, kemudian keluarganya malam siang pagi memperbolehkan bapak kita sebentar lagi meninggal dunia, biarkanlah cara dia yang terbaik tepuk tangan. Ternyata apa, dokter pun kagum pada tepuk tangan itu. Umurnya sudah sekian lama setelah dihitung oleh dokter meninggal,
ternyata karena tepuk tangan pagi, siang, malam, koyok, dan itu sembuh dengan sendirinya. Disinilah saraf-saraf itu. Saraf-saraf itu terus tepuk tangan, tepuk tangan. Juga demikian kalau ada kawan kita sakit, masuk angin, yang itu adalah nanti kalau sudah jantung, pukul saja ini. Terus pukul, pukul tubuhnya, pukul, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tubuhmu. Gak usah untuk pertolongan orang lain, kita akan sehat. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ini angkat tepuk tangan ya. Angkat tepuk kita. Angkat. Di sini adalah daerah sini. Silakan tepuk tangan terus. Sengaja. Jadi ilmu itu tidak pernah direncanakan kecuali saat-saat kepepet. Gusti Allah hadir. Saat kepepet pertolongan Gusti Allah itu hadir. Kita tidak pernah tahu bahwa kelakuan anak-anak itu menunjukkan sebuah yang wow gitu ya. Siapa yang bisa mengisi apa?